dalamnya lautan akan kuwarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu yang kami muliakan, buku ini kami beri judul Mutiara di Kebun Sawit. Biasanya kita mengetahui bahwa mutiara itu adalah benda yang sangat berharga yang dicari oleh setiap insan manusia. Bahkan mereka rela melakukan apapun. Namun yang kami maksud ini adalah mutiara ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh siswa yang berada madrasahnya itu di dalam sebuah kebun. Selama ini madrasah itu tidak diminati, namun setelah digali potensi dari siswa yang ada, ternyata banyak mutiara-mutiara yang terpendam di dalamnya. Sehingga ketika mereka berkompetisi, madrasah itu lebih dikenal oleh masyarakat banyak. Makanya kami menginginkan mengangkat judul ini agar madrasah itu lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan pernah kita bimbang bahwa ada mutiara ternyata di dalam lumpur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua. Di dalam buku ini saya akan menjelaskan tentang yang biasanya dalam pembelajaran itu, yang pembelajaran itu biasanya terpusat pada guru. Jadi di dalam buku ini akan dibahas yaitu pembelajaran itu agar bisa terpusat pada siswa. Jadi kita memakai metode pembelajaran konseptual, yang mana di dalam pembelajaran itu siswa itu kita ajak kepada dunia nyatanya. Jadi kita bukan berbicara mengenai konsep-konsep tersebut, tapi kita aplikasikan di dalam dunia nyata siswa. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu sekelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ceo dan tim. Malam kelam yang mencekam. Mungkin kita di dalam hidup ini senantiasa merasakan berbagai macam permasalahan. Ada senang, ada duka, ada gembira, ada bahagia. Dan hal itu datangnya pasti, gak tahu kita. Bahkan kadang-kadang malam pun mungkin ada di antara kita yang melintas dan air mata. Oleh sebab itu, kumpulan Mati Gram ini adalah kita tidak dibatasi untuk bercerita ini harus panjang lebar, tidak. Jadi ada namanya pentagram, yaitu cerita pendek 3 paragraf yang maksimalnya hanya 210 kata. 3 paragraf 210 kata. Oleh sebab itu, melalui kumpulan pentagram ini judul saya malah mencekam, namun akan ada judul-judul yang lain di dalam buku itu. Jadi satu kisah yang kita mungkin sedang terlena membacanya, muncul lagi kisah yang lain. Jadi di dalam pentagram itu kita bisa memunculkan berbagai macam cerita yang menarik atau yang kita rasakan, baik senang maupun duka. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum.
pasti bisa.